بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada-Nya lah kita menyembah dan hanya kepada-Nya lah kita minta pertolongan. Dan kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita, dan kita senantiasa berharap dan betul-betul berharap agar kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita akan menjelaskan tentang masalah hadis. Tapi ini mohon maaf, saya kurang sehat sedikit ya, agak apa namanya, batuk nantinya. Kita sudah sampai kalau tidak salah kepada hadis yang ke-1270. Betul Pak ya? 1270, hadis yang ke-1270. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak qultu thumma ayyu qala an taqtula waladak khashyata an ya'kula ma'ak qultu thumma ayyu qala an tuzani bi khalilati jarika. Dalam riwayat yang lainnya bi khalilati jarik, dalam riwayat ini halilata jarika. Muttafaqun alaih. Ayo lihat wal akhwan, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan merupakan hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari dan juga ada dalam riwayat Muslim. Hadis ini adalah sebuah hadis yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita lihat begitu besarnya perhatiannya terhadap dosa, sehingga mereka takut kalau seandainya dosa-dosa tersebut mereka masuk ke dalamnya ataupun melakukannya. Maka mereka senantiasa banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain amalan yang dicintai oleh Allah, mereka juga mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa yang menjadikan Allah murka kepadanya. Maka salah satu yang ditanyakan oleh sahabat adalah masalah dosa. Kata para sahabat, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dhanbin a'zham?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling banyak, yang paling besar?
Karena yang namanya dosa ini banyak. Tetapi apa dosa yang paling besar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dikatakan di sini, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Artinya adalah engkau membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Dan yang dimaksud membuat sekutu-sekutu ini adalah menyekutukan ataupun membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya yang namanya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Dinamakan dengan kezaliman karena sesungguhnya dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menjadikan makhluk sebagai Tuhan sekaligus Tuhan tidak dianggap sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadikan sesuatu, sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu bagi Allah. Dan di sini dikatakan padahal Allah yang menciptakan. Dan di sini kita bisa pahami bahwasanya orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal-hal yang sangat-sangat nista. Kenapa? Karena dia menyembah bukan penciptanya. Padahal yang menciptakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dan kalau kita mempelajari yang namanya tauhid, kita akan tahu bahwasanya yang namanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Perbedaan di antara keduanya, ayuhal ikhwah wal akhwat, syirik besar itu yang pertama mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua menjadikan seluruh amalan sebelumnya batal. Bayangkan berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan ibadah, sekali kita melakukan wa na'udzubillahi syirik besar, maka seluruh amalan yang pernah kita lakukan sejak kita lahir sampai kita melakukan yang namanya kesyirikan tersebut dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syirik besar menjadikan pelakunya berada kekal di dalam api neraka. Ya, berada kekal di dalam api neraka, dan inilah yang membedakannya dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil itu, ya, kalau syirik kecil yang pertama tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman, yang kedua juga tidak menjadikan seluruh amalan itu hilang, dan yang ketiga tidak menjadikan pelakunya selama-lamanya di dalam api neraka. Di antara contoh syirik besar adalah apa? Ya, mengakui dan meyakini bahwa ada sebuah makhluk mempunyai kekuatan yang sama atau bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau berkehendak, ayuhal ikhwah, tidak ada satupun yang mampu untuk menghentikan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu mudah saja. Maka kenapa kita disuruh untuk kembali selalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allah tempat bergantung segala sesuatu. Manusia tidak mempunyai apa-apa. Makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kuasa apapun. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa terhadap makhluknya. Maka adalah sesuatu perbuatan yang sangat bodoh ketika kita menduakan Allah di dalam beribadah kepadanya. Adalah perbuatan yang sangat naif kalau seandainya kita menjadikan sekutu selain kepada Allah Subhanahu untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Maka itu termasuk dosa yang sangat besar, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau membuat sekutu-sekutu bagi Allah padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Yang kedua, ya, antaktula waladak khasyata an ya'kula ma'ak. Artinya apa? Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Dalam riwayat yang lain, khasyata imlak, kamu takut kalau seandainya engkau jatuh miskin, kalau seandainya engkau mempunyai anak yang banyak. Dan sepertinya pengaruh-pengaruh daripada barat, ya, orang-orang kafir ini betul-betul sudah mulai memasuki pikiran daripada orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman kadang-kadang kurang percaya diri kalau seandainya dia mempunyai anak yang banyak. Kalau dulu
hanya dari orang kafir kita dapatkan kata-kata dua saja sudah susah diatur, apalagi banyak. Itu dulunya hanya kita dapatkan dari orang-orang kafir, dan kita tidak pernah dapatkan dari orang-orang beriman. Tetapi pada saat ini tidak mustahil kita dengarkan itu berasal dari mulut-mulut orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, bukan manusia? Allah yang memberikan rezeki. Rezeki manusia itu bukan di bumi, tapi di mana? Di langit. Kalau Allah menghendaki, maka semuanya akan jadi. Kita lihat, banyak orang yang mempunyai anak yang banyak, tetap bahagia hidupnya. Sedangkan ada orang yang mempunyai satu orang anak, sengsara juga hidupnya. Itu menunjukkan kebahagiaan dan kesengsaraan bukan ditentukan dengan banyak tidaknya anak. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran takut punya anak dikarenakan kita takut miskin. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini prinsip, bukan prinsip dari kaum muslimin, ayuhal ikhwah wal akhwat. Ini perkataan bukan berasal dari kaum muslimin, ayuhal ikhwah wal akhwat. Tapi ini pemikiran-pemikiran yang diracunkan oleh orang-orang kafir ke dalam diri orang-orang muslim. Sehingga orang-orang muslim ikut-ikutan akhirnya. Ikut-ikutan takut mempunyai banyak anak. Bahkan kadang-kadang dikarenakan takut punya banyak anak, dia hanya menikah tapi tidak mau punya anak. Ada yang seperti itu tidak? Ada. Atau bahkan takut untuk menikah. Ah. Itu bahaya juga. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Yakin dan percayalah bahwa banyak banyak anak banyak rezeki. Itu kan orang tua dulu kita itu senantiasa mengatakan banyak anak banyak rezeki. Dan ternyata orang-orang terdahulu aman-aman saja dan mereka gembira-gembira saja punya anak 9, 10, 11, 12. Sekarang untuk dapatkan orang yang mempunyai anak 10 saja susahnya bukan main. Karena kenapa? Mula-mula langsung ditakuti dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan. Yakin dan percaya, ketika tanggung jawab itu tambah besar, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kita pintu rezeki. Kita harus yakin itu, dan kita harus yakin dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan senantiasa memberikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemana kita dengan ayat tersebut? Bagaimana keyakinan kita dengan ayat tersebut? Di dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Kalau seandainya pemuda ataupun pemudi tersebut menikah, kalau mereka orang-orang fakir, Allah akan mengkayakan mereka. Kadang-kadang kita hanya membaca itu tapi tidak masuk dan meresap di dalam hati kita. Wallahu alam kenapa. Tapi ketika ada ketakutan sehingga kita tidak mau mempunyai anak, takut miskin, itu termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, antuzani halilat jarik. Dalam riwayat yang lainnya, antuzani bi khalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu termasuk dosa besar. Zinanya sendiri sudah dosa besar. Ini ditambah lagi, berzinanya bukan dengan yang jauh-jauh, tapi berzina dengan istri orang. Sudah dua dosa besarnya ini. Karena dia merusak hubungannya dengan saudaranya. Yang ketiga, dengan tetangganya lagi. Dan di situ akhirnya dosa bertambah dosa menjadi lebih besar. Antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hati-hati. Karena setan kadang-kadang memang datang untuk mengganggu manusia. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Hati-hati itu.
Dan syaitan tidak akan pernah mau membiarkan manusia begitu saja beribadah kepada Allah tanpa ada gangguan. Makanya tidak salah kiranya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita. Mayadmanu li ma baina fakhidaihi wa ma baina syafatai adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang terdapat di antara dua pangkal pahanya dan apa yang terdapat di antara dua bibirnya, lisannya, saya jamin baginya syurga. Susah untuk menjaga kedua-duanya. Lidah tak bertulang, yang dibawa pun tak bertulang. Kedua-duanya susah untuk dijaga. Makanya zina itu sudah merupakan dosa besar. Kemudian dia menghancurkan hubungannya antar tetangga lagi dengan melakukan perzinahan dengan istri tetangganya. Dan yang ketiga, dia berzina dengan orang yang sudah bersuami. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tiga dosa ini merupakan dosa yang besar. Dan yang paling besar dari itu semuanya adalah apa? Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah menyatakan inna allaha la yakfiru ayyishraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika lima yasha. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni orang-orang yang melakukan dosa selain itu. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah dan meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, neraka tempat dia. Neraka tempat dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Hadis selanjutnya adalah wa anna Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Min al-kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Termasuk daripada dosa-dosa besar seseorang yang memaki ibu bapaknya, memaki kedua orang tuanya. Kila wahal yasubbur rajulu walidayhi. Para sahabat pada saat itu terkejut. Terkejut. Karena pada saat itu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di zaman tersebut. Sehingga ketika Nabi mengatakan bahwasanya termasuk dosa besar seseorang yang memaki kedua orang tuanya, maka para sahabat terkejut. Kalau di zaman sekarang saya kira tidak menjadi sebuah hal yang mengejutkan. Karena kenapa? Orang tua banyak yang bukan hanya dicaci maki, bahkan dibunuh oleh anaknya. Wa na'udzubillah. Tapi di zaman sahabat, orang mencaci maki kedua orang tua itu merupakan hal yang menjadikan sahabat heran. Sehingga sahabat berkata apa? Wahal yasubbur rajulu walidayhi ya Rasulullah? Adakah orang yang menghina kedua orang tuanya ya Rasulullah? Adakah orang yang memaki kedua orang tuanya ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Ya. Bagaimana caranya? Yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Artinya apa? Seseorang yang menghina dan memaki bapa orang lain, maka orang lain itu akan memaki kembali bapaknya. Dan seseorang yang memaki ibu orang lain, maka orang lain itu akan memaki ibunya. Maka itu dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan memaki kedua orang tua, ayah ataupun ibu. Hal ini kalau kita lihat di zaman saat ini, masya Allah, sering sekali kita menghina bapa orang lain. Sering sekali kita menghina ibu orang lain. Dan ketika kita menghina bapa orang lain, menghina bapa orang lain, tidak mustahil orang yang kita hina bapa dan ibunya itu juga akan membalas hinaan kita dengan sama. Dia juga akan menghina bapa ibu kita. Maka ketika dia sudah menghina bapa ibu kita, sama saja kita dianggap menghina ibu kita sendiri. Tapi memang orang yang sering menghina, sebenarnya dia adalah terhina juga. Ya. Orang yang sering menghina biasanya dia punya derajat sama dengan orang yang dia hina. Sama biasanya. Karena yang bisa menghina orang adalah orang yang terhina. Ya. Orang yang biasa menghina sebenarnya dia adalah orang yang terhina.
Karena orang yang biasa menghina, sebenarnya dia juga termasuk orang yang sering terhina. Biasanya sih orang melakukan karena sering dilakukan hal itu kepada dia. Ada sebuah kisah itu, ya. Kisah ini sebenarnya berbahasa Arab, ya. Tapi saya angkat ada satu hal yang menyatakan bahwasanya biasanya orang anak, ya, anak zina, dia tidak akan pernah mengatakan kepada orang lain engkau anak zina kecuali kalau dia sendiri adalah anak zina. Jadi ceritanya begini, pernah satu hari ada seorang bapak mempunyai tiga orang anak ini, yang pertama dinamakan Abdullah, yang kedua dinamakan Abdullah, dan yang ketiga dinamakan Abdullah. Jadi tiga-tiga anaknya namanya siapa? Abdullah. Ya kan? Tidak ada binnya, Abdullah saja. Jadi yang pertama Abdullah, yang kedua Abdullah, yang ketiga Abdullah. Ya terserah dia sebenarnya, kan? Artinya terserah dia mau memberikan nama siapa anaknya, Abdullah, Abdullah, Abdullah. Masalahnya ketika dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia sempat ucapkan begini, Abdullah mewarisi, Abdullah tidak mewarisi, Abdullah mewarisi. Tiba-tiba dia meninggal. Pertanyaannya sekarang, siapa Abdullah yang tidak mewarisi ini? Karena tiga-tiganya namanya siapa? Abdullah. Akhirnya ketiga orang ini sepakat, begini saja, kita harus mencari seorang qadhi. Kita harus mencari seorang hakim yang akan menghakimi ketiga kita ini, agar kita tahu siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, dan siapa yang mewarisi. Baik. Akhirnya mereka berjalan di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, ada seorang pengembala yang kehilangan ontanya. Kemudian akhirnya pengembala ini berkata, wahai para musafir, adakah kalian melihat ontaku? Kata tiga orang itu, ontamu yang matanya picak satu, ya picak namanya ya. Kata dia, ya. Yang kedua mengatakan, ontamu yang sudah dikebiri. Kata dia, ya. Kemudian yang ketiga mengatakan, ontamu yang pincang ya, tahu ya. Kata dia, ya. Tiba-tiba ketika orang itu berkata, demi Allah kami tidak tahu ontamu di mana. Akhirnya orang yang punya unta ini kan berkata, kamu sudah memberikan sifat, tapi setelah itu kamu mengatakan tidak lihat. Harus saya laporkan ke hakim. Harus saya laporkan ke hakim. Oh, kata tiga orang itu, kebetulan kami juga cari hakim. Oke, laporkan saja. Kami siap datang ke hakim. Akhirnya ketiga-tiganya datang di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Kemudian akhirnya orang ini menceritakan bahwa dia kehilangan unta. Dan dia bertanya kepada tiga orang tersebut. Dan ketiga orang itu memberikan sifat kepada untanya persis dengan unta yang hilang itu. Kata hakim, betul kamu mengatakan demikian? Ya, kata dia. Oke, siapa yang mengatakan bahwa untanya dia picak matanya satu? Kata dia, kamu. Saya. Oh, kata dia, kenapa kamu mengatakan demikian? Kata dia, saya melihat keadaan tanaman dan rumput yang ada di sekitar padang pasir itu. Ya, ada sedikit padang rumput di situ kan? Dia mengatakan, saya lihat keadaan rumputnya. Kenapa rumputnya? Satunya subur, satunya habis dimakan. Jadi satunya subur, satunya habis dimakan. Kalau seandainya kedua-dua matanya itu melihat, maka makannya rata. Tetapi dikarenakan dia matanya satu picak, makanya yang satunya habis, yang satunya tidak. Kata hakim, betul. Oke. Yang kedua, kamu mengatakan bahwasanya ontanya itu dikebiri. Kata dia, betul. Dari mana kamu tahu itu? Saya lihatnya, kalau seandainya dia tidak dikebiri, pasti sudah banyak anaknya. Dan ini kita lihatnya, bekas kakinya di padang pasir itu hanya ada satu unta, bukan dua unta. Kalau seandainya dia tidak dikebiri, pasti banyak anaknya. Oke? Alasannya juga masuk akal. Oke, yang ketiga, kamu mengatakan bahwa untanya itu adalah pincang. Kata dia, ya betul, saya melihat mengatakan demikian. Dari mana kamu bisa buktikan itu? Kata dia, saya lihat bekas tapaknya di padang pasir. Satunya dalam, yang satunya tidak dalam.
itu menunjukkan yang dalam itu dan yang satunya tidak dalam, menunjukkan dia tidak rata cara berjalannya, dan itu menunjukkan dia pincang. Kata hakim, betul juga. Kata hakim akhirnya, pengembala, ketiga orang ini tidak tahu di mana untamu. Ya kan? Kemudian akhirnya pengembala itu pergi, dan akhirnya hakim berkata, kalau kalian bertiga ini mau apa? Kata tiga orang ini, kebetulan sebenarnya kami mau mencari hakim. Apa permasalahan kalian? Permasalahannya begini, saya nama saya Abdullah, yang kedua ini Abdullah, yang ketiga Abdullah. Ketika ayah kami meninggal, dia memberikan wasiat, Abdullah mewarisi, Abdullah tidak mewarisi, Abdullah mewarisi. Kami tidak tahu sekarang siapa yang Abdullah dari tiga kami ini yang tidak mewarisi. Kata hakim, malam ini kalian bermalam di rumah saya. Oke. Akhirnya ketiga-tiganya bermalam di rumah hakim tersebut. Pada waktu malam, salah seorang dari saudaranya itu berkata begini, hati-hati, sesungguhnya hakim ini sedang melihat kita sekarang. Dia memata-matai kita sekarang ini. Kemudian akhirnya tiba waktu diberikan makan, pembantu daripada hakim itu keluar membawa daging dengan roti. Membawa daging dan roti. Tiba-tiba Abdullah yang pertama berkata begini, daging ini adalah daging anjing. Ya. Daging ini adalah daging anjing. Terkejut. Hakimnya terkejut. Hakimnya mendengarkan, kok dia bisa mengatakan daging anjing? Kemudian yang kedua mengatakan apa? Yang membuat roti ini adalah seorang wanita yang hamil besar. Terkejut lagi dia kan. Kenapa bisa dia mengatakan demikian? Yang ketiga mengatakan apa? Bahkan hakim ini sendiri yang kita berada di rumahnya, dia adalah anak zina. Ya kan? Akhirnya hakim itu tergugah. Tergugat dia. Waduh, ini saya dikatakan sebagai anak zina. Maka bergegas hakim itu, malam itu juga dia pergi bergegas menuju ke rumah ibunya. Dia ketuk rumah ibunya. Hakim itu sudah tidak tenang, dikarenakan apa yang dikatakan oleh Abdullah tiga ini sebiasanya terjadi. Akhirnya dia masuk ke rumah ibunya, dia ketuk rumah ibunya, dan dia bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, saya ingin betul-betul meminta kepada kamu kejujuran. Betulkah saya anakmu? Kata ibunya, ya, kamu adalah anakku. Kamu bersumpah bahwa saya adalah anakmu? Ya, saya berani bersumpah bahwa kamu adalah anakku. Kata hakim itu, baik, saya kembali. Setelah kembali, esok harinya ketika Abdullah datang. Kemudian ketika Abdullah datang di hadapan hakim tersebut, hakim itu berkata, siapa yang mengatakan bahwa daging semalam adalah daging anjing? Kata dia yang satu itu, yang mengatakan, saya. Kata hakim, kenapa engkau mengatakan demikian? Kata dia, kalau dia adalah daging kambing, biasanya dagingnya di atas, tulangnya di bawah. Semalam tulangnya di atas, dagingnya di bawah. Dan saya yakin itu adalah daging anjing. Dipanggil pembantunya. Kata hakim, wahai pembantu, tadi malam sebenarnya kamu kasih ini daging apa? Kata dia, saya sudah mencari daging kemana-mana, dan saya tidak dapat daging kecuali daging anjing. Dan akhirnya saya memberikan daging anjing itu karena saya kira mereka adalah seorang musafir. Mereka dalam keadaan terpaksa. Betul juga. Oke. Yang mengatakan bahwa roti yang dihidangkan semalam adalah yang dibuat oleh seorang wanita hamil besar. Siapa yang katakan? Kata dia, saya. Oke. Kenapa kamu sudah katakan demikian? Dia bilang, roti yang dihidangkan kepada kami semalam itu, ya, tidak rata besarnya. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Itu dikarenakan wanita hamil ketika membuat adonan, dia tidak melihat rotinya karena tertutup dengan perutnya yang besar. Sehingga ketika dia membuat roti itu tidak rata besarnya. Kembali, Kodi itu memanggil pembantunya. Semalam kamu dapatkan roti ini dari mana? Kata dia, saya mendapatkannya dari seorang wanita yang hamil tua di pinggir kota. Wah, betul juga ini. Kemudian akhirnya hakim itu berkata begini, oke, sekarang saya sudah bisa membuat keputusan.
yang mengatakan bahwasanya daging semalam adalah daging anjing, mewarisi, dia dapat warisan. Yang mengatakan bahwasanya roti semalam dibuat oleh wanita yang hamil, mewarisi, ya, mewarisi. Sedangkan yang mengatakan bahwa saya anak zina, tidak mewarisi. Yang ketiga otomatis kan protes. Apa dalilnya bahwa saya tidak mewarisi? Ya, yang mengatakan bahwasanya hakim itu anak zina. Kata hakim, mudah saja. Yang menuduh orang lain anak zina, biasanya dia juga anak zina. Yang menuduh orang lain anak zina, maka dia juga anak zina. Kembali kalian. Maka Abdullah ketiga-tiganya ini kembali, akhirnya mereka kembali ke ibunya. Dan kedua, Abdullah mengatakan, wahai ibuku, terangkan kepada kami siapa Abdullah saudara kami ini. Akhirnya ibunya mengatakan, betul, ini bukan saudaramu. Dulu dia ditinggalkan oleh orang di pinggir jalan. Ayahmu mengambilnya waktu dia masih kecil. Dan kami akhirnya memberikan juga dia nama Abdullah. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini, biasanya orang yang menghina orang lain, biasanya seperti dia mempunyai kedudukan sama dengan orang yang dia hina. Makanya hati-hati menghina orang. Apalagi menghina kedua orang tua. Yang menghina ataupun mengatakan orang lain anak zina adalah dia sendiri anak zina. Wallahu ta'ala alam. Itu kisah sebenarnya saya dengarkan dalam versi bahasa Arabnya. Saya terjemahkan. Wallahu alam dari mana Syekh itu ambil, ya, itu seorang ulama dari Mesir menceritakannya. Taib. Maka dari apa yang kita baca dalam hadis ini dikatakan adanya larangan untuk menghina ibu bapak orang lain. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Kadang-kadang kita dengar dari orang-orang, wallahu alam apakah ini bahasa Melayu atau tidak. Biasanya orang mengatakan bapak kau, mak kau lah. Ini kadang-kadang kita dengar kan? Ya, saya terus terang saya katakan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Wallahu taala alam. Hadis selanjutnya adalah Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam, ya, wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal ataupun diharamkan, tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya tanpa berbicara lebih daripada 3 hari. Mereka bertemu, yang satunya berpaling dan yang satunya membelakangi, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah orang yang mau memulakan dengan salam. Ayuhal ikhwah, dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, tidak selamanya yang namanya laut itu tenang. Kadang-kadang laut itu bisa berombak. Begitu juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tidak selamanya hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan teman kita selalunya berjalan dengan mulus, tidak. Kadang-kadang ada kerikil-kerikil di tengah jalan, kadang-kadang ada berbagai macam cabaran-cabaran di dalam hubungan kita antara saudara kita. Dan di dalam Islam, memang kalau kita lihat, Islam itu melarang kita untuk marah, betul tidak? Islam itu melarang kita untuk marah. Tetapi ternyata Islam memahami manusia. Bagaimana, kenapa saya katakan Islam memahami manusia? Islam sangat memahami manusia bahwa yang namanya manusia punya sifat marah. Kalau ada manusia yang tidak punya sifat marah, berarti besar kemungkinan dia bukan manusia. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bisa marah. Artinya semua yang mempunyai nafsu pasti dia mempunyai yang namanya rasa marah. Dan Islam memahami itu. Maka Islam pun memberikan kepada kita waktu untuk marah. Saya katakan, Islam memberikan kita waktu untuk marah. Berapa hari? 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari.
Boleh marah, silahkan. Itu manusiawi marah. Nabi pernah marah tidak? Pernah marah Nabi SAW. Silahkan marah. Manusiawi itu marah. Kalau ada orang yang tidak pernah marah, dipertanyakan kemanusiaannya. Ya kan? Tidak mungkin juga ada manusia yang tidak pernah marah. Pasti ada marah. Di dalam hati dia marah. Tetapi Islam sudah memberikan kepada kita garis pandu. Kalau mau marah, jangan lebih daripada berapa hari? 3 hari. Makanya dikatakan di sini, tidak halal ataupun diharamkan seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari berapa hari? 3 hari. Artinya di bawah 3 hari masih diperbolehkan. Kalau kita mau pahami ya. Tapi yang terbaik ya, jangan sampai-sampai 3 hari ya. Dalam kehidupan rumah tangga kan juga seperti itu. Dan ternyata Islam memang Masya Allah agama yang memahami kemanusiaan manusia. Dalam talak itu, cerai, talak. Seorang suami ketika mengatakan saya ceraikan kamu kepada istrinya, maka sang istri di talak yang pertama dan talak yang kedua tetap tidak diperbolehkan keluar dari rumah suaminya. Betul Pak ya? Tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suaminya. Dan dia tetap berada di rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Tujuannya adalah apa? Kalau seandainya suami tiba-tiba mau kembali, mau rujuk. Ya karena kadang-kadang kan manusia marah. Mungkin dia marah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mungkin sampai 5 hari. Aduh, ini sendirian tidurnya misalnya kan. Maka dia melihat kembali istrinya. Dan pada saat masa iddah itu, dalam masa iddah, kehidupan seperti biasa, Pak. Yang beda adalah tidak boleh satu kasur dan satu kamar. Mereka masih bisa satu dapur, satu sumur. Ya, yang penting jangan satu kasur. Itu kalau dalam masa iddah. Tapi ketika suami akhirnya ingin rujuk, dia bisa langsung rujuk menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, kecuali Imam Syafi'i yang harus diumumkan. Ya. Dalam Imam Abu Hanifah boleh kembali rujuk, langsung dia kumpuli istrinya. Dalam istilahnya Pak, Islam itu memberikan waktu kita untuk marah, tapi jangan terlalu lama. Begitu juga dalam hubungan kita dengan saudara kita, jangan lebih daripada berapa hari? 3. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bertemu yang satunya membelakang, yang satunya membelakang. Kapan mau selesainya kalau seperti itu? Ya, bertemu muka masam, tidak akan pernah selesai. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau seandainya ada 2 orang ini yang saling bermusuhan, yang terbaik dari mereka berdua adalah siapa? Yang memulakan dengan salam, assalamualaikum, seperti itu. Itu yang terbaik. Karena ketika dia sudah mau mengucapkan salam, berarti dia sudah mau mendoakan saudaranya, dan itu berarti dia sudah ingin berdamai dengan saudaranya. Dan kadang-kadang memang manusia hilaf. Tapi setelah dia fikir bahwa tidak ada lagi manfaatnya untuk marah, maka dia akan kembali kepada saudaranya. Kalau tidak salah, orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahli syurga yang masuk sambil membawa sendal, selipannya kan? Kan pernah suatu hari Nabi SAW duduk-duduk di dalam masjid, kemudian tiba-tiba ada Nabi mengatakan, sebentar lagi akan masuk seorang ahli syurga. Tiba-tiba ada seorang Arab masuk sambil membawa selipah dia, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat. Besoknya Nabi mengatakan akan masuk di antara kalian seorang ahli surga. Ternyata orang yang masuk semalam itu juga yang masuk hari itu. 3 hari berturut-turut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan masuk di antara kalian seorang ahli surga. Sehingga ada seorang sahabat yang begitu penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang itu, sampai orang itu dikatakan sebagai ahli surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan? Dia minta kepada orang tersebut untuk bisa bermalam di rumahnya. Dia bermalam di rumahnya, bukan untuk tidur di sana, tetapi untuk melihat gerak-gerik daripada orang itu. Apa sebenarnya keistimewaan orang itu? Apa yang dia lakukan sampai dia mendapat keistimewaan sebagai ahli surga yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 3 hari 3 malam dia bermalam di rumah orang tersebut, dan dia tidak mendapatkan apa-apa keistimewaan dibanding yang lainnya. Maka dia akhirnya berani bertanya kepada dia. Kata dia, wahai saudaraku, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau adalah ahli surga. Tetapi amalanmu di malam hari saya lihatnya tidak ada istimewa
dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Artinya, kalau kamu melaksanakan sholat malam itu biasa, yang lainnya juga melaksanakan sholat malam. Maka sahabat Nabi ini berkata, apa sebenarnya rahasiamu? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan engkau adalah ahli surga? Kata orang itu, saya juga tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Apa yang kamu lihat itulah yang saya lakukan, kecuali, kata dia, setiap menjelang saya tidur, saya kosongkan kebencian-kebencian dari dalam hati saya. Saya kosongkan kebencian-kebencian dari dalam hati saya kepada saudara-saudara saya pada hari itu, sehingga saya tidur dalam keadaan tidak ada sedikit pun rasa benci kepada saudara-saudara saya pada hari itu. Kata sahabat tersebut, itu yang menjadikan kamu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang memaafkan ini adalah hal yang luar biasa sebenarnya. Tinggal kita bertanya, kita mau atau tidak memaafkan orang lain. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya, ya ikhwah wal akhwat. Bismillah. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali engkau menghina perbuatan baik walaupun itu kecil, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ayuhal ikhwah wal akhwat, pintu-pintu kebaikan di dalam Islam itu sangat banyak. Pintu-pintu kebaikan di dalam Islam itu sangat-sangat banyak. Makanya pintu-pintu kebaikan yang banyak itu ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan mungkin ada yang dianggap sangat remeh. Tahu remeh ya? Dianggap sesuatu yang tidak bernilai, sepele, akan tetapi besar kemungkinan di sisi Allah itu adalah hal yang luar biasa. Dan sebenarnya kalau seandainya kita mau berpikir, pintu kebaikan itu sangat-sangat terbuka lebar setiap hari di muka kita. Dengan membantu orang lain, sebagai contoh misalnya, ketika kita melihat ada orang yang jalannya lambat dikarenakan sakit, ketika kita mau memberikan bantuan, maka itu bagian daripada kebaikan. Bertemu dengan seseorang dengan wajah yang tersenyum, kemudian dengan dimulai dengan salam, itu merupakan sebuah kebaikan. Walaupun mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang sangat susah dilakukan. Karena kadang-kadang memang banyak orang senyumnya pun masya Allah mahalnya bukan main. Ketemu itu subhanallah mukanya masam gitu kan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salah satu bentuk kebaikan itu engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang tersenyum. Tersenyum, tapi yang penting ya jangan tersenyum terus. Kalau tersenyum terus itu masalah juga. Ya. Tetapi ketika bertemu dengan saudara kita, memang yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan senyuman. Ya, mulai dengan senyuman. Dan senyuman itu adalah sesuatu yang tidak perlu membayar untuk melakukannya. Walaupun kadang-kadang itu masih sangat susah untuk dilakukan oleh orang lain. Yang jelasnya, di dalam diri manusia pintu kebaikan itu sangat banyak. Yang menjadi masalah hanya satu, mau atau tidak kita melakukannya. Nabi sendiri, mengikuti Nabi kan itu merupakan sebuah kebaikan. Maka cobalah untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal kecil dululah. Yang saya maksud dengan hal-hal yang kecil ini adalah, pertama, lihat bagaimana kita masuk toilet. Sudahkah kita mulakan dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan? Begitu aja dulu. Enggak usah terlalu, saya harus sholat sunat, tahajud, saya harus, enggak usah dulu terlalu berat. Mulakan dari hal-hal yang kecil. Masuk toilet, macam mana? Yang kedua, misalnya makan, sudahkah dengan tangan kanan? Minum dengan tangan kanan? Itu ajalah dulu.
sunnah-sunnah yang ringan-ringan. Kalau seandainya yang sehari-hari, yang menjadi sebuah rutinitas, itu tidak mampu kita lakukan, bagaimana mau melakukan yang besar? Kecil aja dulu. Ya. Masuk ke masjid, memulakan dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ketika kita keluar rumah, ada doa yang kita ucapkan. Ketika kita makan, kita basmalah, kita masuk toilet, kita baca doa, keluar, kita baca. Itu aja dulu. Kalau seandainya hal-hal itu semuanya sudah, baru kita beranjak kepada yang besar-besar. Berpakaian, kan ada doanya juga. Memakai kasut, ada doanya, ada caranya tidak? Memakai sendal, ada caranya tidak? Cara berjalan, ini semuanya dululah yang pertama, yang awal-awal kita lakukan. Untuk mengekalkan bahwa kita adalah seorang ahli sunnah, bukan hanya sekedar nama. Karena jangan sampai yang namanya ahli sunnah itu hanya sekedar nama melekat di dalam diri kita, tetapi sebenarnya kitalah yang senantiasa melanggar yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulakan dari hal-hal yang kecil. Paling tidak kita paksakan diri membaca Al-Quran sedikit aja, walaupun sedikit, oke lah, no problem. Ya, silakan. Saya yakin dan percaya, kalau seandainya kita mengatur waktu sholat kita, Allah yang akan mengatur waktu kerja kita. Kalau seandainya kita menyempatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah segala sesuatu urusan yang susah akan menjadi mudah. Yakin dan percaya itu. Yakin dan percaya itu. Mulakan dari hal-hal yang kecil. Ya, mulakan dari hal-hal yang kecil. Maka di sini katakan, kullu ma'rufin sadaqah, semua kebaikan itu adalah sadaqah. Dalam hadis yang lainnya dikatakan begini, kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih yang dilakukan seseorang itu merupakan sadaqah. Setiap tahmid, alhamdulillah, yang dikatakan oleh seseorang itu sadaqah. Dan setiap kata-kata la ilaha illallah itu merupakan sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrum bil ma'rufi sadaqah. Yang terus terang, menyeru kepada kebaikan lebih banyak daripada yang mencegah daripada kemungkaran. Percaya atau tidak itu? Karena mudah sekali orang mengatakan, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat. Ya, tapi tidak ada orang yang melarang seseorang untuk melakukan yang namanya kemungkaran. Padahal itu juga bagian daripada sedekah. Wa nahyun anil mungkari sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Apa artinya fi bud'i ahadikum sedekah? Ya. Dalam diri kalian ada sedekah. Ta'dilu baina tsnaini sedekah. Berbuat adil di antara dua orang itu juga merupakan sedekah. Membantu orang lain membawa barangnya itu sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Sebenarnya pintu-pintu sedekah itu sangat banyak. Ya. Bi kulli khutwatin tamshiha ila al-masjid sedekah. Setiap langkah yang antum lakukan, kerjakan menuju ke masjid, itu bagian daripada sedekah. Menghindarkan orang lain daripada benda-benda yang ada di jalan, itu juga bagian daripada sedekah. Tersenyum, itu juga bagian daripada sedekah. Sebenarnya banyak sekali bagian daripada sedekah. Antum bawa kereta, tiba-tiba di samping kanan kiri antum kenal, oh ini orangnya ini, dan antum seorang, apa salahnya antum buka, berhenti, buka kaca, tanya, nak kemana? Nak ke sana, ayo tumpang. Sedekah. Daripada hanya yang lainnya mungkin ini sombong, punya kereta aja tak nak. Itu akhirnya bisa saja terjadi yang namanya kesalahpahaman. Semuanya sedekah. Dan kalau seandainya orang itu melakukan itu semuanya karena Allah, insya Allah dia tidak penat. Mungkin orang lain melihat dia penat, tetapi bagi dia itu tidak penat, karena dia menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita berkata kepada seorang, akhi, kenapa engkau lakukan ini semuanya? Ini kan tidak ada uangnya. Kadang-kadang kan kita mengatakan demikian kan. Tapi jawaban orang itu kepada kita, saya lakukan ini karena Allah, bukan mengharap uang. Kita lihat dia penat, tetapi bagi dia itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia bisa melakukan sebuah kebaikan, karena dia anggap bahwa kebaikan yang dia lakukan itu merupakan sedekah. Dan itulah yang harus sebenarnya kita dahulukan di dalam
diri kita. Yang terakhir, hadis yang terakhir hari ini, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Rawahu Muslim. Ya, kalau seandainya kalian memasak kuah, bukan kuah lah ya, apa namanya di sini? Lauk yang berair itu. Idza tabakhta maraqatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Perbanyak kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Sebenarnya intinya itu bukan memperbanyak kuah, setiap hari dapat kuah aja tetangga, tidak juga. Intinya itu Anda mau berbagi. Karena di dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Ya. Kalian akan cinta mencintai. Biasanya Pak ya, segala sesuatu urusan akan selesai di meja makan. Ya, biasanya Pak, segala satu urusan akan selesai di mana? Di meja makan. Makanya karena kenapa? Kalau perut sudah kenyang, maka apapun yang diminta akan diberi. Biasanya seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu kaidah, bahwa kalau seandainya kalian mau masak makanan, perbanyak, bagi-bagikan kepada tetangga. Dan itu yang setiap harinya dari kebiasaan kita hilang. Sekarang kita mau tanya, sudah berapa lama kita tidak berbagi dengan tetangga kita? Mungkin kita ingatnya, oh iya, paling terakhir kemarin itu waktu Idul Fitri atau Idul, sudah sangat lama Pak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa itu salah satu cara dalam Islam untuk mengekalkan yang namanya persaudaraan di dalam Islam. Ya, berbagilah. Kalau orang Inggris kan mengatakan sharing is caring ya. Sharing is caring. Maka di dalam Islam sebenarnya sudah ada tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inti daripada itu semuanya adalah bagaimana kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Islam itu adalah agama yang memperhatikan pergaulan juga antara manusia dengan manusia yang lainnya, bukan hanya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya kita dengar ada sebuah istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Ada vertikal dan ada horizontal. Ada hubungan dengan Allah ke atas dan ada hubungan dengan manusia ke samping kanan kiri. Dan Islam sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Islam sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Salah satunya adalah untuk berbagi. Berbagi walaupun hanya mungkin berbagi seteguk air. Dan kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berbagi, maka kita akan ta'ajub. Kita akan ta'ajub, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri perlu hal tersebut. Dan ini kembali menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Oh, ghibah juga termasuk dosa yang besar. Oke, okay. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan saudara di belakang dia. Ya, menceritakan kejelekan saudara kita di belakang dia, maksudnya ketika dia tidak hadir. Makanya dikatakan ghibah kalau seandainya diceritakan di belakangnya. Berasal dari kata-kata goib. Jadi orangnya tidak ada, kita ceritakan kejelekan dia. Itu masuk dalam kategori ghibah. Ghibah termasuk dosa yang besar. Dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya
orang-orang yang bergibah. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan kepadanya yang namanya neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu kaum yang mana kukunya ini sudah digantikan oleh Allah dengan kuku dari timah, kemudian mereka mencakar-cakar dirinya sendiri. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Kata Jibril, "Mereka lah orang-orang yang sering menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya." Maka itu adalah hal yang sangat besar dosanya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terus terang kita katakan bahwa kadang-kadang kita menganggapnya itu adalah hal yang sepele, remeh. Ya, sepele dan remeh. Dan bahkan bukan itu saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka Saqar adalah wa kanu yahuduna ma'al khaidin. Mereka adalah orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu saja. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha, kecemburuan Aisyah kepada Safiyyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru balik daripada rumahnya Safiyyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dikatakan begini oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyati kadza wa kadza." Ya Rasulullah, cukup Safiyyah itu orangnya pendek. Ya, orangnya pendek. Hanya mengatakan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan sebuah perkataan yang mana kalau perkataan itu berbentuk zat dan dilemparkan ke dalam lautan, laut akan berubah rasa dan warnanya dikarenakan apa yang engkau katakan itu. Maka yang namanya ghibah itu adalah sangat besar dosanya sebenarnya. Tetapi kembali syaitan kadang-kadang menghiasi dosa kita sehingga seolah-olah indah. Makanya ada orang yang mengatakan gosip itu semakin digosok semakin sip. Ya. Gosip itu semakin digosok semakin sip. Semakin banyak tambahan, Masya Allah, semakin enak sepertinya. Dan itu memang adalah perbuatan syaitan yang seolah-olah memperindah perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi seolah-olah itu indah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Sama. Mendengar pun sama. Sampai dia meninggalkan tempat itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, hatta yahudu fi hadithin ghairu. Sampai dia berpindah topik. Kalau seandainya dia tidak berpindah topik, pindah. Menegur itu yang terbaik. Pertanyaannya dia mau terima atau tidak. Aha. Tapi menegur itu adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Setelah kita tegur, kalau seandainya dia tidak mau tinggalkan kan, nah kita yang tinggalkan dia daripada kita termasuk orang-orang yang berdosa. Wallahu ta'ala. Memang kadang-kadang ada satu kata-kata yang mengatakan orang yang sering menilai manusia sesungguhnya nilainya lebih kecil daripada orang yang dia nilai. Ada sebuah kata-kata demikian. Memang saya katakan orang yang sering menilai manusia itu ya memang hanya sampai disitulah kemampuan dia. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.